Ejen Azam Azmi Murad beri bayangan kekal bersama Terengganu FC. Musim Liga Super untuk tahun 2023 kini semakin tamat. Oleh itu, tidak terkejut jika aktiviti untuk mendapatkan pemain baharu telah dimulakan bagi persediaan musim depan. Sebelum ini, terdapat desas-desus mengenai masa depan pemain sayap Selangor FC, Faisal Halim. Ada yang mendakwa pemain itu bakal bergerak meninggalkan gergasi merah kerana prestasi cemerlangnya terutamanya melibatkan pasukan kebangsaan. Tetapi, spekulasi itu mula reda oleh ejennya di Instagram iaitu Joe berbatuk tempoh hari dengan seolah-olah Faisal akan kekal di Selangor. Joe memuat naik gambar Faisal sedang menandatangani sebuah kontrak namun tidak dapat dipastikan apakah isi kandungannya. Para penyokong mula meramalkan Faisal menandatangani kontrak lanjutan bersama-sama Selangor untuk menyaksikan pemain itu terus kekal di Kelana Jaya. Selepas Faisal, Joe kemudiannya memberikan isyarat pemain Terengganu FC, Azam Azmi dijangka kekal. Sama seperti Faisal, Joe memuat naik gambar Azam sedang menandatangani sebuah kontrak dengan caption extended. Hal ini kerana, terdapat spekulasi di media sosial mengatakan perlawanan akhir Piala Malaysia 2023 bakal menjadi aksi terakhir Azam bersama-sama Terengganu sebelum berpindah. Destinasi perpindahan yang menjadi bualan adalah ke Johor Darul Takzim untuk aksi musim depan. Setakat ini masih belum ada pengumuman rasmi mengenai masa depan Azam dengan Terengganu, begitu juga Faisal bersama Selangor. Mungkin dalam masa terdekat, kedua-dua pasukan akan mengumumkan sesuatu berkenaan dua pemain ini di laman rasmi mereka. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.